Sabtu 4 Maret 2023 sore, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi M.A. Fauzi melaksanakan reses tahap 1 untuk Dapil Tanah Pura, Danau Sipin, dan Danau Teluk. Kegiatan reses ini dilaksanakan di Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Tanah Pura. Dalam kegiatan reses tahap 1, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi M.A. Fauzi, masyarakat sekitar Kelurahan Solok Sipin sangat antusias menyampaikan aspirasi terkait persoalan infrastruktur yang ada di wilayah Dapil Tanah Pura, Danau Sipin, dan Danau Teluk. Dalam kesempatan tersebut, M.A. Fauzi menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan banyak mengenai persoalan infrastruktur jalan lingkungan yang ada di kawasan tersebut. Dirinya juga mengatakan bahwa aspirasi ini nanti akan diperjuangkan di dalam pertemuan DPRD Kota Jambi dan akan diprioritaskan untuk segera direalisasikan. Kemarin, terutama di tahun 2023, pengembangan biasa memang kewajiban bagi kami untuk menampung aspirasi masyarakat. Jadi apapun program masyarakat, terutama yang terlibat, yang kita bantu, ya insya Allah di tahun depan juga terlaksana. Setiap kali kami reses itu seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau mau berkembang, yang terlibat juga boleh untuk ini. Kita coba pada. Sandi, Cek TV, melaporkan.